Pemirsa, tewasnya kartunis penghina Nabi Muhammad langsung menjadi viral. Lars Vilks, sang kartunis, tewas mengenaskan dalam kecelakaan mengerikan di kota Markaryd, Swedia. Vilks yang selalu berada dalam perlindungan polisi sejak 2007 sedang berkendara dalam mobil polisi yang mengawalnya. Tewasnya kartunis penghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjadi viral. Lars Vilks, sang kartunis, tewas mengenaskan dalam kecelakaan mengerikan di kota Markaryd, Swedia. Vilks yang selalu berada dalam perlindungan polisi sejak 2007 sedang berkendara dalam mobil polisi yang mengawalnya. Namun mobil polisi itu menabrak sebuah truk. Selain Vilks, dua polisi pengawalnya juga tewas. Polisi hari ini mengonfirmasi kecelakaan tersebut tidak terindikasi pengaruh dari luar, atau dengan kata lain, tabrakan tersebut adalah kecelakaan murni. Sejak menerbitkan kartu Nabi Muhammad, Vilks dalam pengawasan 24 jam penuh oleh polisi. Pengawalan terhadap Vilks dilakukan karena ancaman-ancaman kematian. Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Трус, давай, трус, трус, открывай мне! Давай, давай, давай! Давай, пиши, давай, 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 давай! Машину подгоняй, Кабина загорелась, все, блядь. А что? Ни один не работает. Сколько дергали, блядь? Чего-то выдерни, чего выдерни. Все. Стой, выслуха, нет? Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ёбаный рот, блядь.